Kita lihat kalau memang dibutuhkan, kami akan bantu. Ya. Apa yang membuat Ibu tergugah untuk memberikan bantuan? Ya, ya setiap bencana selalu menggugah saya, karena disitulah tugas saya. Bu, saran kepada pemerintah daerah tadi lebih konkretnya seperti apa, Bu? Ya, saya berharap karena tadi saya dijelaskan oleh Pak Gubernur, bulan Januari itu sudah ada korban. Nah, kemudian bulan ini saya berharap tidak ada lagi jatuh korban yang karena mencari nafkah. Karena itu saya sangat percaya bahwa Kepala Pak Bupati bisa akan menyelesaikan, membantu warganya untuk mencari nafkah yang aman seperti itu. Artinya cari alternatif lain ya? Ya, cari alternatif lain. Kalau memang itu sudah membahayakan ya jangan sampai jatuh korban lagi gitu. Sarannya nih itu tambang-tambang yang ada ini seperti apa? Ya, saya tidak tahu persis ya lokasinya, tapi kalau memang tidak memungkinkan, kenapa kita kemudian harus banyak korban? Saya sangat percaya bahwa Allah itu adil. Allah kita, Tuhan kita Maha Kaya. Jadi usaha apapun saya percaya pasti kita akan bisa. Ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.